Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sahabat-sahabat sekalian viewers Diki Adenarian Channel ya. Alhamdulillahirabbil alamin kita sudah memasuki bulan Ramadan ya di tahun 2023 ini ya sahabat-sahabat sekalian. Harapannya kita semua bisa bergembira ya, berbahagia terutama bagi yang muslim ya sahabat-sahabat sekalian di bulan Ramadan tahun ini ya, dan semoga bulan Ramadan kali ini ya kita bisa menambah ya amal ibadah kita ya, dan juga keimanan kita makin baik lah dari tahun-tahun sebelumnya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang baru pertama kali menonton channel Diki Adenarian, harapannya bisa langsung ya, jangan ragu-ragu untuk klik tombol subscribe-nya sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa loncengnya juga diklik ya. Kemudian mohon di share ya dan juga di like ya sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan kita semua sahabat-sahabat sekalian, terutama bagi rekan-rekan kita yang mekanik dan teknisi ya, baik itu yang di pertambangan ya, yang masih belajar ya, senior-senior semuanya. Oke, langsung kita like dan subscribe dan berdiskusi di channel Diki Adenarian ini. Langsung saja cekidot sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita sudah memasuki nih ya ke sistem kontrol transmisi ya. Jadi kali ini kita udah masuk di pembahasan untuk ICM ya, atau individual clutch modulating. Kemarin kita udah bahas manual control valve, kemudian electronic control valve transmisi ya. Sekarang kita udah masuk ke sistem ICM, dan nanti akan pada kesempatan hari ini juga kita masuk ke SCPC ya sahabat-sahabat sekalian. Sangat menarik sekali tentunya. Ya, jadi yang saya tampilkan di layar itu adalah ICM hydraulic system ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, dia ini kalau di contoh unitnya itu ada di 777D sahabat-sahabat sekalian ya, dan juga ada di beberapa kalau di articulate itu ada di 740 ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, saya mohon maaf belum tahu ya apakah sistem ini ada dipakai di brand lain seperti Komatsu, Volvo ya, ataupun itu Hitachi ya. Silakan komen ya sahabat-sahabat sekalian ya, kita hidupkan komentarnya ketika rekan-rekan punya experience lain nih di ICM sistem ini ya sahabat-sahabat sekalian. Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, untuk ICM ya, control system untuk transmisi ya, ciri-cirinya adalah dia itu hanya memiliki dua solenoid ya sahabat-sahabat sekalian untuk mengontrol speed dan direksional transmisi ya. Jadi ada dua solenoid ya, yang mana populernya adalah dia disebut dengan upshift dan downshift ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, upshift dan downshift ini dia adalah sebagai eksekutor ya, yang mana dia itu tugasnya itu di-energize oleh electronic control module ya, atau ECM transmisi atau controller ya. Kemudian posisi downshift ini dia tugasnya adalah untuk memposisikan selalu ya rotary actuator ya, ini disebut rotary actuator ya sahabat-sahabat sekalian yang bundar ini ya. Ya. Jadi fungsinya downshift solenoid ya sahabat-sahabat sekalian, dia selalu memposisikannya atau mengkondisikan gear speed itu pada gear speed yang rendah sahabat-sahabat sekalian, atau dia biasanya di speed netral ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi dia harus di netral terus untuk yang downshift itu tugasnya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi di sini ada rotary actuator ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, rotary actuator ini di dalamnya ada selektor spool ya, yang mana selektor spool ini bisa bergerak ya, memutar tek 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 gitu ya, kayak selektor spool kayak dial gitu, mirip lah. Itu karena ada oli pilot yang diizinkan oleh upshift solenoid ataupun downshift solenoid ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi kalau ada power dari controller ya yang menyuruh dia untuk menaikkan speed, maka ini akan energize ya, untuk upshift solenoid itu akan energize, kemudian dia mengizinkan oli pilot ini mendorong selector spool ke arah speed yang diinginkan sahabat-sahabat sekalian. Misal si unit ini maunya dia di
posisi speed 1, maka ini akan masuk ke posisi speed 1 di selector speed yang ada di rotary actuator ini ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah kalau dia di speed 2 maka dia naik lagi, tek, bergerak lagi sahabat-sahabat sekalian ya. Nah begitu juga seterusnya. Jadi dia di sini urut ya sahabat-sahabat sekalian untuk rotary actuator ini dari netral kemudian biasanya kemundur dulu sih ada reverse kemudian 1, 2, 3, 4, 5 biasanya sampai 7 sahabat-sahabat sekalian untuk speed maju atau forward. Nah kemudian sahabat-sahabat sekalian rotary actuator itu ternyata itu terpasang ya pada rotary selector spool ya sahabat-sahabat sekalian. Nah kita bisa lihat di sini sahabat-sahabat sekalian rotary selector spool ini ya dia itulah yang mengatur oli pilot ya oli pilot yang ada di control valve transmisi di unit tipe ICM ini ya untuk ke modulating yang ada di transmisi control valve ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah ini yang semacam kayak ada cartridge-cartridge gini A, B, C, D, E, F, G, H ini adalah modulating sahabat-sahabat sekalian. Nah fungsinya modulating ya di transmisi manapun adalah untuk mensemutkan sahabat-sahabat sekalian ya atau menghaluskan pada saat kondisi dia shifting atau perpindahan gigi dari gigi satu ke gigi yang lainnya baik itu dari rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah sama-sama sekalian. Nah itu dimuluskan di sini ya jadi dia nggak langsung kejut adjustmentnya dia halus ya sama-sama sekalian. Nah itulah rotary selector spool ini yang mengatur dia ke arah mana sama-sama sekalian. Nah jadi sama-sama sekalian di masing-masing modulating ini dia mewakili adjustment satu clutch ya sama-sama sekalian. Jadi di transmisi planetari ya itu kan ada masing-masing clutch yang sudah saya jelaskan kemarin ya yang mengizinkan oli dari control valve ini mengarah ke clutch itu adalah modulating valve ini ya sama-sama sekalian. Nah contohnya dia ada di unit rack sama-sama sekalian. Jadi kalau dia speed 1 maka clutch 1 dan 5 yang engage ya untuk clutch transmisinya. Nah, jadi biasanya sama-sama sekalian 1 dan 5 ini bisa dikatakan dia di A dan E ya. Dia harus engage ya. Jadi selector spool ini akan mengalirkan oli ke modulating A dan modulating E ya sama-sama sekalian. Jadi seperti itulah cara kerja dari individual clutch modulating ini ya sama-sama sekalian. Intinya adalah ciri-ciri khususnya dia memiliki dua solenoid saja ya untuk menaikkan speed dan menurunkan speed ya sahabat-sahabat sekalian sesuai perintah dari operator ya dia mau di speed berapa atau ada juga inputan dari transmisi output speed sensor ya sahabat-sahabat sekalian biasanya kalau di equipment atau truck yang otomatis ya perpindahan speednya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah kemudian sahabat-sahabat sekalian, tipe yang kedua adalah ECPC ya, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya, yaitu Electronic Clutch Pressure Control ya, atau ECPC. Nah, ini kalau di Caterpillar sahabat-sahabat sekalian, kalau di Komatsu itu dia disebut dengan ECMV ya, Electronic Clutch Modulating Valve ya. Cara kerjanya itu sangat mirip ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ciri-cirinya dia adalah memiliki modulating valve ya, di masing-masing clutch sahabat-sahabat sekalian. Dia nggak pakai dua solenoid seperti ICM tadi ya yang mana satu solenoid untuk menaikkan gigi dan satu solenoid untuk menurunkan gigi atau speed ya. Nah dia dikontrol oleh masing-masing modulating valve ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi contoh di unit track ini ya ketika dia speed 1 maju ya atau forward maka langsung saja kontrol dari ICM itu ke modulating 1 dan modulating 5 sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi dari ECM itu banyak kali kabelnya ke solenoid masing-masing modulating valve. Kemudian dia mengizinkan oli yang untuk engagement ke transmisi ya. Dan kemudian transmisi kita ini akan bekerja untuk mengaplikasikan satu gear speed yang diinginkan oleh operator atau oleh unitnya sahabat-sahabat sekalian. Ya. Jadi ciri-cirinya adalah di modulating valve ini atau di ECPC ini atau ECMV ya itu masing-masing clutch itu ada modulating valve-nya ya dan dia langsung dikontrol dari sana sama-sama sekalian ya.
Ini biasanya kalau di truk itu ada di 777E ya, kemudian di Komatsu itu ada di 785/7 ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu udah pakai SCPC sahabat-sahabat sekalian. Dan SCPC ini adalah teknologi kontrol transmisi yang terbaru ya sahabat-sahabat sekalian, dibandingkan dengan tipe yang lama yaitu ICM atau manual control valve ya, electronic control valve. Ini adalah yang terbaik ya sahabat-sahabat sekalian. Terbaru ya atau terupgrade ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan transmisi sistem. Semoga bisa bermanfaat ya, dan semoga ibadah kita di bulan puasa ini ya bisa maksimal ya sahabat-sahabat sekalian. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada semua viewers di Ki Aden Aryan Channel. Semoga kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan ya dimanapun kita berada ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, saya akhiri. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.